Pemerintah Desa Nangetayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, kembali menyalurkan BLTDD di bulan Februari, Maret, dan April di tahap pertama yang bernilai Rp300.000 per bulannya, yang mana merangkap 3 bulan senilai Rp900.000. Selain itu, pembagian BLTDD di bulan kedua, 3, dan 4 di tahap pertama ini, jumlah penerima BLTDD berjumlah 20 KPM, yang mana dilakukan penyerahan secara simbolis guna menjauhkan dari kerumunan. Pembagian BLTDD ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lebong. Di tahap 2, 3, dan 4, Februari, Maret, April. Selain itu juga, pembagian BLTDD ini sudah dimusyawarahkan beberapa waktu yang lalu dan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Selaku pemerintah desa Nangetayau berharap masyarakat mampu mempergunakan BLTDD ini dengan sebaik-baiknya. Dari lokasi, Widya Susanti, Lebong TV melaporkan.